Berjumpa kembali dengan Mr. Po dalam channel Mr. Po Jayo. Apa kabar teman-teman? Mr. Po harap semua teman-teman dalam keadaan yang sehat semua ya, sehingga kita tetap bisa semangat, bisa berkarya dan berprestasi. Oke, saat ini Mr. Po berada di satu area di Kute ya. Nah, persis di belakang Mr. Po sebelah sana adalah Pantai Kute ya. Sepanjang sana adalah Pantai Kute. Ya, persis di depan Pantai Kute ya, Mr. Po ada di namanya di Beach Walk, tempat kuliner lah paling ya, dan fashion tentunya di sini yang banyak ya. Oke ya, serunya apa di Kute sini dan di Bali ini? Oke, sama-sama teman-teman, kita akan simak bareng-bareng ya. Oke, yang penting sehat. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe dulu bagi yang belum ya, supaya Mr. Po tetap semangat ya, berikan konten-konten yang menarik ya, baik untuk makanan, kuliner ataupun untuk traveling ya. Semangat ya. Mr. Po sekarang ini berada di bagian dalam dari Beach Walk ya. Di sini juga ada banyak sekali nih ya, tempat-tempat kuliner ya, macam seperti ini ya, ada Italian gelato ini ya, ada tempat untuk mainan anak-anak ya, juga tempat fashion ya tentunya ya, ini ada alat plastik ya, banyak sekali branding di sini. Oke teman-teman, ayo kita cari lagi karena kita akan naik ke lantai 2 teman-teman. Tadi lantai 2 ini teman-teman ya, oh masih banyak juga merchandise, lebih banyak merchandise yang untuk fashion ya di sini ya teman-teman ya. Ya juga ada tempat fashion, wah banyak fashion nih ya, mau pakaian, mau topi-topi ya, juga ada nih. Oke, ayo kita lihat dulu. Nah, ini sisi outdoor-nya nih. Nah, ini cocok juga buat foto-foto nih, sini nih. Nah, tuh banyak tuh ya, tempat spot foto tuh. Nah, memang sedikit tempat untuk spot foto buat untuk pengunjung yang pengen nyantai nongkrong juga di sini ya. Ya, inilah yang serunya di Beach Walk Kute Bali. Di lantai dasar dari Beach Walk tadi itu ya, misalnya ada satu jumpai satu spot yang unik ya. Di sini ada satu tempat ya yang penuh dengan ikan-ikan di kolam ikan nih. Bisa lihat teman-teman ya. Banyak kebanyakan ikan-ikan ini, ikan bas atau ikan koi ini ya. Oh, banyak tuh. Ya, ikan-ikan banyak di sini sepanjang ini kolam ini. Ya, sampai ke sana nih. Nah, ini banyak sekali ikan-ikan nih. Ya, dan uniknya apa? Bukan karena kolam atau ikan ya, uniknya adalah di sini di satu attraction ya. Boleh kasih makan ikan, tapi ada jamnya tuh. Ya, fish feeding time ya. Jadi jam 3 sore sampai jam 6 sore. Unik ya. Satu mall atau kayak satu tempat hangout yang ada tempat kolam ikannya dan boleh kasih makan ikannya, ada jamnya. Ini unik ya. Inilah keunikan dari Beach Walk, teman-teman ya. Wah, ini juga nih. Ya. Nah. Di sini juga ada kayak tempat ya, panggung juga nih ya. Ya, inilah uniknya ya. Oke, teman-teman, kita jalan lagi. Ya, di Beach Walk juga ada satu kafe. Kafenya unik nih. Kafe Sardinia ya, nih. Ya, kita akan coba juga gelatonya ya. Nah, di sini tempat gelatonya nih. Mungkin Mr. Po akan coba yang mana ya? Menurut yang mana enak coba ya? Nah, coba yang ini. Yang ini adalah coba yang ini adalah apa ini ya? Spasiatella. Coba yang ini ya, teman-teman ya. Oke. Banyak nih pilihannya sih sebenarnya nih. Iya, yang kiri itu. Apa yang pilihannya tuh? Oh, kamu yang mana? Oh, yang banyak ya? Tuh. Boleh, apa boleh? Yeah. Yang macam ini. Tuh, ada stracciatella, ada milk chocolate. Ya, banyak-banyak lah pilihannya lah. Oke, teman-teman ya. Ya, gelato tadi itu ada di satu kafe, namanya kafe Sardinia ini, teman-teman. Jadi tadi yang disebut pilih gelatonya, uniknya di kafe ini ya. Itu ada itu kan kafe ya, bar juga ini. Tuh lihat tuh. Nah, ini unik nih. Wah, jadi ada di tengah-tengahnya ini buat pohon natalnya dari
dari botol-botol gitu kan nih. Jadikan pohon Natal. Oh, keren. Kreatif banget ya. Kita sekat gelatonya. Ya, di kami saat ini. Nah, tempatnya nongkrongnya enak nih ya, nyantai. Ya, ada juga sobat-sobat kayak gini. Cuma lihat kami serbuk. Ya. Langsung di samping di serbuk adalah Pantai Kute. Lihat tuh. Jadi sepanjang ya, garis pantainya memang panjang banget tuh di Pantai Kute ya. Dari sono sampai ke ujung yang sono. Oh, panjang banget lah pokoknya dah. Memang Pantai Kute, garis pantainya panjang banget tuh. Ya. Nah, kita nggak usah lama-lama. Kita akan sikat gelatonya ya di panas-panas ini ya. Ya, teman-teman. Di sini Mister Po ada pesan satu gelato namanya gelato cheesecake ya, jadi agak unik ya, cheesecake namanya juga cheese keju ya, tapi berupa gelato. Nah, sikat aja ya, ayo teman-teman sikat. Memang rasa keju ya, rasa keju. Oke. Unik gelato tapi rasa keju. Oke, okay. Enak. Berarti lembut ya gelato itu ya. Ini unik rasanya. Cheesecake ini kayaknya jarang ya. Terus cheesecake. Lihat ya, teman-teman. Tuh, ya. Tuh, cheesecake. Warna kuning-kuning gak masam. Warnanya keju. Sikat dengan cone-nya ya. Wah, sikat. Nah, teman-teman kalau yang ini namanya strasia telang adalah tadi. Ya, namanya memang agak unik nih. Ini ada ini berupa coklat bar, di batang coklat dalamnya nih. Kasih kata aja ya. Terus lama-lama. Ya. Ya, kita angkat dulu scoop-nya. Ya, teman-teman, ya inilah. Ya, nah, ini penampilan ini. Jadi banyak-banyak coklat ya. Batang-batang coklat ini. Oke, okay, singkat. Ini terasa yang unik ya. Cut lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman. Hari-hari yang parah ini. Itu tapi di sini review Mr. Po di Beach Walk Kute Bali. Ya. Kita tutup dengan yang manis ya, dengan gelato dari Cafe Sardinia. Ya, memang unik rasanya. Satu tadi yang rasa cheesecake. Satu lagi tadi rasanya stracciatella berupa coklat bar ya. Semuanya oke, semuanya Cihayo. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video Mr. Po berikutnya dalam channel Mr. Po Cihayo ya. Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih banget. Merry Christmas, Happy New Year. Semuanya sehat ya. Hingga tahun 2019 semuanya makin diberkati dan makin dalam hidup kita. Amin. See you. Bye-bye.